gak bagus deh efeknya buat manusia gitu. Orang juga bisa kehilangan akal sehat atau bisa jadi lemot. Ya mematikan juga sih kalau memang dipakainya secara berlebihan. Setuju. Lebih baik sih direhab. Boleh di penjara boleh enggak gitu. Bebas deh. Sedang meredup, mencari pelarian dan terusnya kita nggak ikutin, kita ikutin. Nikmat, enak. Mungkin ada pihak-pihak yang memang memanfaatkan itu untuk mendapatkan keuntungan. Nikmatan itu harusnya dicari di dalam Tuhan gitu. Sesuai apa enggak gitu, gue nggak bisa ngomong gitu. Tapi kayaknya kelebihan deh dari KPK. KPK itu kelas berat, terus harus mainannya dengan politik, preman, polisi, dan segala macam.